Kepala Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan M. Badri selaku Kepala Desa membagikan bantuan langsung tunai, BLT, DD secara simbolis kepada 5 warga yang berhak menerimanya Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020, yang dihadiri Camat Penengahan, Erdiansyah SH, MH, Babinsa Desa Tetaan, Hairul, Babin Kamtipmas, Fadri, perwakilan dari Bank BRI, pendamping desa, Kadus, RT, dan segenap aparatur desa. Assalamualaikum. Yang kami hormati, mewakili Pak Kapolsek ya hadir, mewakili Pak Danamil hadir juga, kemudian bersama saya Pak Sekcam ya, serta juga jajaran, kemudian juga mewakili dari para kepala unit BRI ya hadir ya, kemudian juga pendamping desa ya, serta seluruh timnya. Dan tentu saja yang kita banggakan ya, Bapak Kepala Desa Tetaan. Dan dilanjutkan dari penjelasan Camat Penengahan, Erdiansyah, di saat ini kita semua terkena dampak, yaitu dampak kesehatan, ekonomi, sosial. Khusus kepala desa juga terkena dampak, yaitu dampak beban mental. Namun alhamdulillah di Kecamatan Penengahan ini sehat-sehat selalu. Juga bantuan dari pemerintah Desa Tetaan termasuk urutan tertinggi di Kecamatan Penengahan. Adapun BLT APBD sebanyak 10 KPM akan segera disalurkan, tinggal menunggu proses, jadi warga harus bersabar. Ujar Camat Erdiansyah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah panjang puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa berkumpul di Balai Desa. Kepala Desa M. Badri menjelaskan bahwa bantuan-bantuan yang ada di Desa Tetaan yaitu BST Kemensos sebanyak 209 KPM, PKH dan BPNT 255 KPM yang telah disalurkan beberapa bulan yang lalu dengan dua tahap melalui kantor pos, sedangkan BLT BD disalurkan tanggal 25 Juni tahun 2020 sejumlah 87 KPM. Namun 83 KPM yang bisa diberikan, sedangkan 4 KPM terkendala dengan warga yang KTP-nya belum online. Sedangkan BLT APBD sejumlah 10 KPM belum disalurkan, masih menunggu proses, jadi seluruh bantuan yang ada seluruhnya berjumlah 561 KPM. Sedangkan KK yang ada di Desa Tetaan sebanyak 580 KK, berarti Desa Tetaan sudah terbilang 97% dapat bantuan dari pemerintah. Terus.